بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله واله الاخيار بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin awma ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum Assalamualaikum ayuhan nabiyu wa rahmatullah wa barakatuh Salamu ala alaimatil hadinal mahdiyyin barusulih wa malaikatihi Salamu alayna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nasku ilaika fakta nabiyina. Salawatuka alaihi wa alih. Wa ghaibata waliyina. Wa kasrata aduwina. Wa killata adadina. Wa syiddata. الفتان بنا وتظهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبدور تكشفه ونصر تعيشه وسلطان حق تسيره ورحمة منك تجللناها وآفية منك تلبسناها birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma birahmatika fis sholihin fatkhilna. Abu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojahum. Kembali kepada um, beberapa pasan kita yang lalu saya ingin kembali membacakan dari Tafsir Nurul Quran mengenai surat Al-Mulk ayat 10. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ini mengenai Al-Mulk ayat 10 dan 11 membahas nasib yang sangat buruk dari para penghuni neraka. Neraka Sa'ir dan sebab utama dari kemalangan mereka dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka pendengaran, penglihatan dan akal di satu sisi dan para rasul dengan dalil-dalil yang jelas di sisi lain agar mereka memiliki kesempatan untuk menempuh jalan menuju kebahagiaan. Namun Apabila manusia yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan intelektualitas ini, tapi gagal memahami dan berpikir, maka mereka tidak dapat dipengaruhi oleh semua rasul dan kitab-kitab suci Allah. Di ayat sebelasnya ini, kalau kita lihat. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaan bagi para penghuni neraka. Kata "suhkon" secara harfiah bermakna menumbuk menggiling sampai halus, bisa juga diartikan sebagai pakaian-pakaian lusuh tetapi secara khusus bermakna jauh dari rahmat Allah. Dengan demikian kalimat li ashabi sair menerangkan bahwa para penghuni neraka tercegah dari rahmat Allah. Dan karena kutukan diikuti dengan perwujudannya, kalimat tersebut bermakna bahwa kelompok ini benar-benar jauh dari rahmat Allah. Namun patut diperhatikan bahwa itu bukanlah contoh satu-satunya yang disebutkan Al-Quran tentang nilai luar biasa dari intelektualitas atau akal. Sesungguhnya sebab utama dari kemalangan para penghuni neraka adalah karena mereka mengabaikan karunia Allah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa Ali Muhammad wa para jam. Jadi ini kembali tadi kita uh membaca bahasan dari surat Al-Mulk ayat 10-11. nasma'u fi Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, niscaya kami tidak termasuk para penghuni neraka yang berkobar apinya. Pak Tarifu Bizambim Fasuh Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaan bagi para penghuni neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sotaqallahul alim. Nah, kemudian minggu lalu bahasan ini kita kaitkan dengan potongan dari ayat 17 surat As-Sumar dilanjutkan dengan ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashir ibadil ladzi nastami'una al-qaula wa yatabi'una ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab. Maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang memahami. Mengenai kata kol, perkataan dalam ungkapan yastami'u nal ini dijelaskan oleh alamah Kamal Fakih Imani. Ini tidak terbatas hanya pada masalah Al-Qur'an, masalah hukum-hukum, masalah-masalah keagamaan ya. Jadi menurut penjelasan alamah Kamal Fatimi, walaupun sebagian ahli tafsir ini membatasi Hal-hal seperti ini, tapi uh, pengertian dari Alatina Al Yasamiunal Kaula ini adalah mereka yang memang mendengarkan semua perkataan, perkataan apapun alkohol ya, gagasan apapun, dan memilih yang terbaik di antara mereka. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi uh, ini merupakan kembali pada apa yang diajarkan oleh Allah Yarham dalam sebuah ceramahnya. Karakteristik ala dina yastami'u nalkola wa na'asana ini. Karakteristik yang disebut oleh surat as-sumar sebagai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah tuh yaitu mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan dan mengikuti yang terbaik itu adalah sifat para filsuf. Ya, di sini kita melihat bahwa orang yang betul-betul menggunakan akal seperti para filsuf yang ikhlas, yang tulus, yang tidak terbiaskan oleh hasrat menguasai dunia, hasrat untuk mengalahkan yang lain, yang benar-benar ingin mencari kebenaran ini, insya Allah akan mencapai apa yang dicarinya. Akal agama itu adalah akal dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan melanjutkan beberapa karakteristik mereka yang mendengar dengan pendengaran yang benar. Kembali kita mencoba melihat dalam Mishanul Hikmah ada beberapa riwayat yang tidak kita bahas hari ini. Mengenai adab mendengar. Oke. Kita akan masuk dalam... pembahasan mengenai ini jilid satu Hikmah dan sebuah Misanul Hikmah yang diterbitin oleh Nurul Huda mengenai bab mengenai al jahal atau kebodohan. Saya ingin bacakan beberapa yang terkait dengan bahasan kita Dari Imam As-Saltiq, salatullah salamullah alaih. Beliau diriwayatkan bersabda. Min akhlakil jahil al-ijabah qabla ayasma. Nah ini menarik sekali ya. Di antara akhlak atau perangai atau perilaku orang bodoh adalah al ijabah adalah menjawab kobla ayasma sebelum mendengar jadi kalau minggu lalu kita bahas kebiasaan memotong pembicaraan itu bukanlah akhlak mendengar yang baik dan Kebiasaan tidak mendengarkan pembicaraan orang lain sampai selesai baru menanggapi itu termasuk karakteristik cacat dalam mendengarkan, atau kekurangan, atau kesalahan dalam mendengarkan yang bisa membuat kita tidak mampu menyimak dan mendengarkan perkataan dengan baik, dan merupakan bagian dari akhlak yang tidak terpuji. Maka berikutnya menurut riwayat dari Imam asy Salatullah wa ini Ternyata menjawab sebelum mendengarkan Ini adalah perilaku atau perangai al-jahil orang bodoh Selanjutnya beliau melanjutkan Wal mu'aradatu qabla ham dan menyanggah sebelum memahami nah ini ya saya sendiri mungkin sering secara tidak sadar melakukan hal ini mungkin karena sudah ada bias atau prasangka sebelumnya bahwa lawan bicara saya itu dari kelompok yang berbeda atau dari mazhab yang berbeda, atau dari aliran pemahaman filsafat yang berbeda, atau kalau di kantor itu kelompok politik yang berbeda secara tidak sadar, saya mungkin belum paham dengan baik apa yang diungkapkan oleh seseorang itu sudah menyanggah. Nah, ini ternyata merupakan min akhlakil jahil. Di antara perangai atau perilaku orang bodoh. Jadi tadi yang pertama, Al-Ijabah menjawab sebelum mendengarkan. Kemudian yang kedua, menyanggah sebelum memahami. Kemudian yang ketiga, selanjutnya wal hukmu ya'lam dan menetapkan hukum dalam kurung di sini agama tutup kurung tapi kalau aslinya wal saja ya dan menetapkan hukum bima la ya'lam berdasarkan apa yang tidak diketahuinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad riwayat dalam Imam Jafar dari Imam Jafar Asadik Salatullah Wassalamu'ala'ala ini bisa dibaca di ensiklopedia Mizanul Hikmah yang ditulis oleh Allah Yarham Ayatullah Muhammad Rehi mudah-mudahan Allah selalu meluaskan kubur beliau Al-Fatihah Tasbih salam. bab al-jahal kalau ter terjemahan al-huda jilid 1 halaman 1251. Mudah-mudahan Allah juga meluaskan pahala, melipatgandakan pahala bagi tim penerjemah dari Nurul Huda ini yang dipimpin oleh Habib Abdullah Bek Al-Fatihah Tasbihu wa salawat. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ja'far as-Sadiq, Salallahu alaihi ala ini semakin jelas, semakin terang benderang. Kalau mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik perkataan, kemudian memilih yang terbaik, memilih dan mengikuti yang terbaik itu adalah karakteristik ulul albab. Atau karakteristik orang yang berakal, maka sebaliknya, karakteristik orang yang tidak berakal, orang bodoh itu adalah tidak mendengarkan dengan baik. Bahkan mereka terburu-buru menjawab sebelum mendengar, bahkan mereka terburu-buru menyanggah sebelum memahami. Bahkan lebih jauh, mereka menetapkan hukum, hal-hal menetapkan hal-hal yang penting berdasarkan apa yang tidak diketahuinya dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi agar kita bisa mendengarkan dengan baik setidaknya apa yang harus kita latih Menghindari perangai orang-orang bodoh ini, misalnya, jangan memotong pembicaraan, jangan kita berusaha sedapat mungkin berpuasa. Di bulan puasa Ramadan ini, melatih diri untuk berpuasa dari kebiasaan menjawab sebelum mendengarkan dengan baik. Kalau betul-betul belum paham, lebih baik ditanyakan dulu apakah yang Bapak maksud, apakah yang Ibu maksud. Apakah yang Anda maksud seperti ini? Ya, itu adalah akhlak. Akhlak yang baik bila kita betul-betul mencoba mendengarkan sebelum menjawab. Sebaliknya semakin banyak kita itu melepaskan kendali. Hawa nafsu kita untuk segera menjawab mungkin supaya dipandang sebagai orang pandai, orang yang mengerti, orang yang berilmu. Sebelum mendengarkan dengan baik, maka itu sebetulnya bahkan menunjukkan bahwa kita ini memiliki perilaku orang bodoh. Juga, yang kedua, mari kita berpuasa dari kebiasaan suka menyanggah. Menyanggah orang lain. Belum betul-betul paham apa yang dibicarakan. Tapi kita ingin segera menyanggah. Nah, oh, Barangkali ini untuk menunjukkan eksistensi. Jadi ujung-ujungnya untuk menunjukkan ego kita. Jadi ujung-ujungnya perilaku kebiasaan menjawab sebelum mendengar menyanggah sebelum memahami ini menurut al-fakir merupakan praktek-praktek yang menguatkan penyembahan pada berhala terbesar yaitu ego dan diri kita sendiri barangkali mendengar dan menyimak itu uh, dirasakan membuat diri kita misalnya statusnya ada di bawah mereka yang bicara ya sehingga buru-buru kita mau menjawab mau menunjukkan bahwa diri kita itu lebih hebat lebih pintar ketimbang yang sedang berbicara atau bahkan menyanggah sebelum kita paham apa sebetulnya yang dia bicarakan. Jadi marilah kita melalui bulan Ramadan yang suci ini bermohon taufik pada Allah agar dikaruniai puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya puasa secara syar'i sah tapi puasa yang secara torekoh, secara akhlak itu juga memiliki muatan yang baik yang betul-betul menjadi puasa yang barokah salah satunya dengan mengendalikan perilaku kita dalam mencoba mendengarkan orang lain Mengendalikan diri semaksimum mungkin untuk tidak menjawab sebelum mendengarkan dan tidak menyanggah sebelum memahami tidak menjawab sebelum betul-betul menimak dan tidak senang menyanggah orang lain apalagi sebelum memahami apa yang ia yang, yang sebetulnya disanggah Selanjutnya, melalui dua karakteristik ini, mudah-mudahan kita terhindar dari kebiasaan terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan, menetapkan langkah, apalagi menetapkan hukum. Sebelum betul-betul paham persoalan, jangan mengambil keputusan besar. Apalagi persoalan terkait hukum agama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat yang panjang yang tetap dari kitab Mizanul Hikmah yang diambil oleh kita penulis kitab Mizanul Hikmah ini dari Hurrul Hikam diriwayatkan Imam Ali Shallallahu alaihi wasallam bersabda Sangat cukup panjang, saya akan bacakan terjemahannya untuk mempercepat. Sesungguhnya, orang bodoh itu menganggap dirinya berkenaan dengan apa yang tidak diketahuinya dalam hal pengetahuan sebagai orang alim. Jadi sifat orang bodoh ini dia overestimate. Dia menganggap sesuatu yang dia tidak pahami itu dia pahami. Ya, ini disebut dalam psikologi kalau Yarham pernah menjelaskan juga dunning Kruger effect. Yang ditemukan di kira-kira akhir abad 20 ya oleh dua orang ilmuwan Daning dan Kruger. Pak orang kalau biasanya baru belajar sesuatu dia merasa memahami ya. Ya, tapi kalau sudah belajar semakin lama dia makin merasa bodoh tentang hal itu. Ya. Turun kepercayaan dirinya malah ilmu padi makin Makin mendal, makin berat, makin merunduk. Baru nanti setelah dia betul-betul memahami, dalam waktu yang sangat lama, dia pelan-pelan kepercayaan dirinya tumbuh, tapi nyaris tidak akan pernah sama begitu. Lama sekali untuk mencapai posisi kepercayaan diri yang sama dengan orang yang baru ngerti kulitnya saja. Ya. Nah, kemudian berikutnya, selanjutnya jadi tadi kalimat pertama, sesungguhnya orang bodoh itu menganggap dirinya berkenaan dengan apa yang tidak diketahuinya dalam hal pengetahuan sebagai orang alim, dan dia merasa puas dengan pendapatnya sendiri. Saya teruskan. Dia senantiasa menjauh dari ulama dan terbiasa mencela mereka. Dia menyalahkan siapa saja yang bertentangan dengannya. Dia menyesatkan siapa saja atas perkara yang tidak diketahuinya. Apabila sampai kepadanya perkara-perkara yang tidak diketahuinya, maka dia bersegera mengingkari dan mendustakannya. Dengan kebodohannya, dia berkata, "Aku tidak mengetahui tentang ini. Menurutku, itu tidak ada. Aku tak mengira bahwasanya itu akan terjadi. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Hal itu disebabkan oleh keyakinan pada pendapatnya sendiri, dan sedikitnya pengetahuan akan kebodohannya." Karena itu dia tak henti-hentinya menganggap bermanfaat apa yang tidak jelas dalam pikirannya. Di antara perkara-perkara yang tidak diketahui lantaran kebodohannya. Dia selalu mengingkari kebenaran dan kebingungan dalam kebodohan. Dan dia merasa sombong untuk menuntut ilmu pengetahuan. Waumat ala Sayyidina Muhammad saya Nah ini, walaupun tidak berkenaan langsung dengan mendengarkan, tapi ini berkenaan dengan secara total ya, kalau kita lihat uh, kembali ke surat Al-Mulk ayat 10, Au jadi sifat penghuni neraka, para penghuni neraka sair atau para penghuni neraka itu adalah tidak mendengar atau tidak menggunakan akalnya. Nah, beberapa sifat orang bodoh yang tadi kita bacakan ini benar-benar mencegah seseorang, memblok seseorang dari menggunakan pikirannya, dari mendengarkan. Dia merasa nggak perlu mendengarkan siapa-siapa lagi. Ya, ya, dia merasa sombong untuk menuntut ilmu pengetahuan. Merasa cukup dengan dirinya, bahkan merasa cukup dengan kebodohannya, bahkan sangat tidak paham bahwa dirinya itu bodoh. Gitu. Bahkan dia menganggap apa yang tidak diketahuinya itu sudah dia ketahui dan bersandar pada pendapatnya sendiri. Nauzubillah min mindalike. Jadi betul-betul terkunci mati tidak ingin mendengarkan orang lain, bukan hanya tidak tidak mendengarkan orang lain tapi keinginan untuk mendengarkan orang lainnya saja tidak ada. Jadi fenomena mereka yang tenggelam dalam lautan informasi di media sosial lautan tayangan di YouTube dan lain-lain ya. sebagaimana survei terakhir ada yang cukup banyak proporsi yang 8 jam lebih sehari itu hidup di media sosial kita bisa bayangkan hidup di internet kadang-kadang mereka kalau di kelas itu meng menatap gurunya nggak menghormati yang diucapkan gurunya ini membosankan nggak ada gunanya mereka merasa sudah memahami itu semua melewati internet ya nah ini sebuah hal yang memang menjadi krisis bagi bangsa kita ini dan mungkin di seluruh dunia ya munculnya sekelompok manusia yang memang sangat pede dengan dirinya sendiri karena mereka merasa semua bisa dijawab melalui bertanya pada profesor Google, profesor YouTube dan profesor-profesor ChatGPT dan lain-lain tidak merasa perlu untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan penjelasan berbagai ilmu yang dijelaskan orang lain dan mencari kebenaran kebenaran baru ya padahal bisa jadi ilmu yang mereka pahami itu superficial hanya kulit kulitnya saja bahkan sebetulnya mereka nggak paham apa apa mengikuti efek psikologis yang disebut Dunning-Kruger efek itu jadi di sini kelihatan bahwa sifat tidak mau mendengarkan dan tidak tidak menggunakan pikiran ini terkait dengan salah satu penyakit iman, salah satu penyakit jiwa, salah satu penyakit ruh yang eh, pernah Allah yarham jelaskan dari lima penyakit iman yang disebutkan oleh Imam Ali sholatullah wassalamu'ala Merujuk pada hadis Imam Ali sholatullah wassalamu'ala ala ala, Yaitu al hijabu birrakji. Ya. Saya terjemahkan secara bebas. Takjub pada opini ini sendiri. takkum pada pikirannya sendiri. Padahal seharusnya manusia itu Mengikuti akhlak dan adab yang diperintahkan Al-Quran itu harus selalu bertawatu, merendahkan diri kepada sesama, harus mengasumsikan bahwa dari orang-orang lain, tidak hanya dari gurunya, bahkan dari orang-orang yang di bawah dirinya, misalnya dari anaknya, dari muridnya, bisa jadi apa yang mereka ucapkan itu adalah satu kebenaran yang kita belum tahu. Jadi sebelum menilai sesuatu kita dengarkan dulu. Dari asisten rumah tangga kita, dari mungkin bawahan kita di kantor, dari pasangan hidup kita, dari siapapun harusnya adabnya adalah kita dengarkan dulu. Barangkali Gagasan yang disampaikan itu ada sisi-sisi yang lebih benar dari apa yang kita pikirkan. Kalaupun kesimpulannya sudah kita pahami pun, itu merupakan adab yang baik. Apalagi pengalaman pribadi saya, hampir selalu ada mendengarkan siapapun, hampir selalu ada sisi-sisi yang kita tidak paham. Ya. Dikisahkan bahwa alamah toba-toba ini sering hadir di majelis-majelisnya tanpa dikenal. Ya. Dulu belum zaman internet mungkin fotonya belum nyebar, mereka nggak tahu bahwa yang hadir itu sebenarnya pengarang tafsir yang sangat terkenal, ilmunya nggak luar biasa. Dan beliau hadir mendengarkan gitu, berbagai majelis-majelis dari. Bapak Ibu Ibu mungkin kalau sempat bersiarah ke Al Maksumeh Um, di sana kelihatan ada kadang-kadang ada orang-orang yang sedang berdiskusi mengenai berbagai masalah. Bayangan saya dulu tuh alamat apa sering ikut di majelis-majelis seperti itu tanpa dikenal dan beliau mendengarkan sebuah contoh akhlak yang luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ila ila akbar, wallahu akbar. Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti akhlakul karimah dalam mendengarkan dan menggunakan akal seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saya ingin me, uh, mencoba membacakan satu yang pernah ditulis oleh Allah yarham sejalan tentang tafsir bil ya berkenaan dengan uh, bagaimana pentingnya mendengar dan menyimak dan menggunakan dan setelahnya menggunakan akal menggunakan pikiran untuk menilai ini saya ambil dari buku Tafsir Bil Ma'zur, halaman 131, 132, 133, yang judulnya Biarkan dia Biar Bicara. Saya akan baca karena padanya, karena ini terlalu indah untuk dipotong-potong ya. Hari itu para pembesar Kures mengadakan sidang umum. Mereka memperbincangkan berkembangnya gerakan baru yang diasaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pilihan, to shoot it out atau to talk it out, membasmi gerakan itu sampai habis atau mengajaknya bicara sampai tuntas. Pilihan kedua yang diambil untuk itu serombongan kures menemui Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Beliau sedang berada di masjid. Utbah bin Robiah, anggota Darun Natwa, yang paling pandai berbicara, berkata, Jadi ini yang berbicara Utbah bin Robiah, anggota Darun Natwa atau parlemennya, mungkin ini parlemennya kures ya, dan dia paling pandai berbicara. dia berkata, Wahai kemenakanku, aku memandangmu sebagai orang yang terpandang dan termulia di antara kami. Tiba-tiba engkau datang kepada kami, membawa paham baru yang tidak pernah dibawa oleh siapapun sebelum engkau. Kau resahkan masyarakat, kau timbulkan perpecahan, kau celah agama kami. Kami khawatir suatu kali terjadilah peperangan di antara kita, sehingga kita semua binasa. Apa sebetulnya yang kau kehendaki? Jika kau inginkan harta, akan kami kumpulkan kekayaan, dan engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika kau inginkan kemuliaan, akan kami muliakan engkau, sehingga engkau menjadi orang yang paling mulia. Kami tidak akan memutuskan sesuatu tanpa meminta pertimbanganmu, atau jika ada penyakit yang mengganggumu yang tidak dapat kau atasi, akan kami curahkan semua perbendaraan kami, sehingga kami dapatkan obat untuk menyembuhkanmu, atau mungkin kau inginkan kekuasaan, kami jadikan kamu penguasa kami semua perhatikan penjelasan Ustadzullah Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur beliau bersama Bunda Al-Fatihah. salawat. Allahumma ahli Dan mudah-mudahan melimpah ke orang tua kita. Andai tolan yang telah meninggalkan kita, semuanya pula guru-guru kita yang lain. Ini anu ya, belok sebentar, sejalan salah satu kiat untuk kita mudah memahami buku, memahami, membaca, apapun, membiasakan untuk mengirimkan al-fatihah pada waalif pada penulis. Apalagi kalau membaca buku beliau ya. Terlebih-lebih untuk mengungkap rindu kita. Perhatikan yang dituliskan saja selanjutnya ini sangat menarik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan sabar. Jadi Nabi pun istimak ya. Sebagai mustami, beliau menyimak dengan baik. Tidak sekali pun beliau memotong pembicaraannya. Ini penting sekali tidak sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraan dari utbah ini. Ketika utbah berhenti, Nabi bertanya, sudah selesaikah ya Abul Walid? Sudah kata utbah. Indah sekali saya membayangkan pancaran keagungan akhlak nubuah dengan wajah yang senantiasa berbinar ceria, berbinar cinta, sudah selesaikah ya abal walid? Sangat lembut. Sudah kata utbah. Baru kemudian jadi ada konfirmasi dulu. Ini kalau dalam teknik dialog disebut paraphrase ya. Sudah selesaikah engkau abal walid? Jadi pastikan dulu. Sudah kata utbah. Nabi shallallahu alaihi membalas ucapan utbah dengan membaca surat fusilat. Al-subḥilāhim <tutut> hamim Tangzilum min arrahmanirrahim kita fusilat ayatul quranan arobiyal likomiyaklamun al-subḥilāhim nāsīḥatunirrahim hamim diturunkan Al-Quran dari dia yang maha kasih maha sayang sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang berilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus membaca ketika sampai ayat sajdah beliau bersujud sementara itu Utbah mendengarkan sampai Nabi Sallallahu alaihi wa alayhi, menyelesaikan bacaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Majulah Hijab TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Saya takjub sekali melihat betapa indah budaya dialog ini. Utbah ini wakilnya kafir Quraisy yang kita sebut sebagai kafir ya. Luar biasa ini. Tapi akhlaknya jauh menurut saya akhlak mendengarkannya Utbah bin Al-Walid ini ya maaf Utbah bin Rabi'ah ini atau Abal Walid ini menurut saya jauh lebih mulia ketimbang akhlak saya dalam mendengarkan jauh jadi sebetulnya kalau kita masih menyebut utbah bin Robiah ini kafir, ures, gitu, terus saya ini apa begitu. Kemudian Allah mengampuni. Saya terutama dan kita semua dari kurangnya kita dalam mendengarkan orang lain. Saya bacakan lanjutannya. Sementara itu Utbah duduk mendengarkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan bacaannya. Kemudian ia berdiri. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kaumnya berkata, lihatlah Utbah datang membawa wajah yang lain. Utbah duduk di tengah-tengah mereka. pelan lahan ia berbicara. Wahai kaum Quraisy aku sudah berbicara seperti yang kalian perintahkan. Setelah aku berbicara, ia menjawabku dengan suatu pembicaraan. Bapak, Bapak Ibu, Ibu, Saudara-saudara, kita perhatikan ucapan utbah setelah ini. Demi Allah, kedua telingaku belum pernah mendengar ucapan seperti itu. Aku tidak tahu apa yang diucapkannya, Wahai kaum Kures, patuhi aku hari ini. Kelak boleh kalian membantahku. Biarkan laki-laki itu bicara. Tinggalkan dia. Demi Allah, ia tidak akan berhenti dari gerakannya. Jika ia menang, kemuliaannya adalah kemuliaanmu juga. Luar biasa ya. Orang-orang Quraisy berteriak, celaka kamu, hai Abdul Walid. Kamu sudah mengikuti Muhammad. Orang-orang Quraisy ternyata tidak mengikuti nasihat Utbah. Ini sumbernya Hayatul Suhabah, Juz 1, halaman 37-40, Tafsir ad Mantur, Mansur, Juz 7, halaman 309, Tafsir Ibn Kasir, Juz 4, halaman 90, Tafsir Mizan, 17 halaman 371. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ternyata tidak mengikuti nasihat Utbah. Mereka memilih logika kekuatan. Bukan kekuatan logika. Kalau sesuai bahasan kita, mereka memilih untuk tidak mau mendengar dan tidak menggunakan kekuatan akal. Ya, tapi mereka lebih memilih kebodohan, ya. Sedangkan utbah memilih untuk mendengarkan, menyimak dan menggunakan akal. Semoga keberkahan Allah melimpah pada mereka semua yang mendengarkan dan menggunakan akal. Wa alamahum. Selanjutnya, Jalal menuliskan peristiwa itu sudah lewat ratusan tahun yang lalu. Kita tidak heran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabar mendengarkan pendapat dan usul utbah tokoh musyrik. Tadi di sini kita melihat ya akhlak bahwa kita harus mendengar orang yang paling berbeda gagasannya dengan kita. Ya, mungkin itu kalau sekarang orang ateis, orang agnostik atau siapapun ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah contoh untuk mendengarkan dulu, tidak memotong pembicaraan. Ya, Allahumma marzukna taufiq ta'ah wa ma'asyah. Oh, masalah Muhammad Kita mengenal akhlak Nabi dalam menghormati pendapat orang lain. Yang menakjubkan kita adalah perilaku kita sekarang. Nah, Ustaz Jalal mengajak kita mengkritik diri kita. Ya. Bahkan oleh Utbah si musyrik kita kalah. Utbah mau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi wa alih, dan menyuruh kaumnya membiarkan Nabi berbicara. Nah, kita sekarang ini Ustaz Jalal meneruskan. Jangankan mendengarkan pendapat kaum kafir, kita bahkan tidak mau mendengarkan pendapat saudara kita sesama Muslim. Seperti pembesar-pembesar kures -pembesar kita lebih sering memilih shoot it out. Ya Allah ampuni kami ya ini. Kalau anak kita misalnya berpandangan berbeda, apakah kita memilih shoot it out atau talk it out. Apakah kita milih untuk membungkam atau yuk kita bicara? Jadi ini demikian pentingnya kita harus membicarakan sesuatu dan mendengarkan pandangan-pandangan. Anak kita, istri kita, suami kita, ayah ibu kita, guru kita, mahasiswa kita, murid kita, atau... Teman-teman kita di kantor, atau atasan kita, atau bawahan kita mendengarkan, tidak memotong pembicaraan, mencoba memahami, dan mengikuti yang terbaik. Melaluinya, melalui budaya mendengar itu mudah-mudahan Allah akan gabungkan kita dengan Aladinah, Yasnameun al-Kolah, Wayatabiuna, Asana mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Dan melalui perilaku itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kelompok hamba-hambanya. <tuh> Terbebas dari bergabung atau masuk neraka sair, masuk neraka. Dan termasuk dalam ula ikan ladina hadahumullah Wa'ula ikahum ulul albab <tuh> Mereka itulah Orang-orang yang Allah beri petunjuk Dan mereka itulah ulul albab Orang-orang yang memahami Orang-orang yang berakal Orang-orang yang memiliki pemahaman Wassalallahu ala sayyidina muhammadinil muhtar Walil adhar Barangkali uh, untuk mengakhiri majelis subuh bulan Ramadan yang mulia ini <tuh> mari kita semua menggunakan kesempatan emas. Puasa bulan Ramadan ini untuk membersihkan akhlak atau adab mendengarkan kita untuk memperbaiki bagaimana seharusnya kita mendengarkan <tuh> orang lain siapapun tidak memotong pembicaraan mencoba untuk berpuasa dari menjawab sebelum mendengarkan mencoba untuk berpuasa dari membantah sebelum memahami mencoba untuk lebih berhati-hati dalam benar-benar memahami berbagai pembicaraan orang lain menyimak mereka memahami berbagai gagasan, mencoba menyeleksi dan memilih yang terbaik, kemudian mengikuti yang terbaik. Melaluinya mudah-mudahan Allah masukkan kita sebagai mereka yang nasma, mereka yang mendengarkan nasma'u wa na'kilu, dan mereka yang menggunakan akal. Mereka lah yang akan terbebas dari neraka syair, mereka lah yang akan terbebas dari neraka, dan mereka lah ulul albab. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang insya Allah akan mencapai derajat ikhlas, yakin, dan ridho. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dari kaliman khosyarabah. Awamah ala Muhammad wa ahli Muhammad wa adil para jawab. Marilah kita tutup majlis subuh bulan Ramadan ini dengan kita membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi rajim. billahi rajim. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن wala bainahunna ilahun yu'badu ghairuh lakal hamdu hamdan la yakwa ala ihsa'ih illa anta wa ala muhammadin wa ali muhammad salatan la yaqwa ala ihsa'iha illa anta Allahumma rabba syahri alladhi angsalta fihi quran وفرضت على عبادك فيه الشيام ارزقني حج بيتك الحرام في هذا الأم وفي كل أم واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا سلجلال والإكرام. Subhanad Dhorin Nafi, Subhanal Qodhi Bil Subhanal Aliyyil subhanahu subhanahu A'la, Subhanahu Wa Bihamdihi, Subhanahu Wa Ta'ala, Awamah Soli Allah Sayyidina Muhammadin, Wa Ali Sayyidina Muhammad, Allahumma Firli Wali Wali Daya Wali Jami'il Mu'minin, wal muminat Hinnaka Ala Kulli Syai'in Qadir, Rabbana, ablana min aswajina wa zurriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar wa ja'al khairan wa sallallahu ala sayidina Muhammadin al wa alil adhar Subhana rabbika rabbil izzati amma alal mursalin walhamdulillahi alamin wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته واثامه Warzuqni fihi bidawami Ya hadiyal mudhillin Ya Allah Bantulah aku di bulan ini untuk menunaikan puasa Dan menegakkan sholat-sholatnya Hindarkan aku dari kesalahan dan dosa Anugerahkan kepadaku kelestarian dalam berzikir kepadamu, demi taufikmu, wahai pemberi petunjuk orang-orang yang tersesat.